Waduh, tarik mundur, bos. Oh, macam luar biasa, bang. Nyangkut, sentranya. Nyangkut. Banyak rupanya di dalam isinya. Luar semuanya, Pak. Perkusonya ya, bukan udit ya. Tempat terpengusian dan sebagainya. Oh, Vino melemah, bos, bu. Apa yang terjadi dengan Vino? Sementara kernet masih ada di dalam. Baru turun kernetnya, bos, bu. Oke, Pak. Semangat, Pak. Waduh, tukar supir apa gimana? Walah, ganti supir. Apa yang terjadi? Kenapa truk tangkinya? Kena. Waduh. Bang, kok bisa melemah ininya, bang? Bencong, bang. Oh, bencong ya. Iya. Kita doakan aja ini. Kita kondisikan, bos, bu. Ini adalah ataupun dorong trailer nih, bosku. Oh, wah, kok bisa kayak gini trailernya? Boleh ya? Waduh. Jadi trailernya. Bosku, sama abang mekaniknya ya, sama abang supirnya. Di luar sana, namun kejadian itu terkadang kalau udah ada satu kejadian langsung dia beruntung, bosku. Ada kejadian seperti patah stari, ada siang empat, terkadang kena bak kelos. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, di mana hari ini tepatnya tanggal 14 Agustus 2024 di hari Rabu, bosku. Seperti biasanya kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak beserta kejadian di tanjakan Bukit Kodok ini. Namun pada hari ini kita awali merekam aktivitas truk di tanjakan Bukit Kodok ini sekitar pukul jam 8 pagi. Di sini kita melihat satu unit truk Puso, yaitu truk yang sedang bermuatan sedang terkendala ataupun patah as di tanjakan Bukit Kodok ini, bosku. Menurut kabarnya ini kejadiannya sekitar tadi malam, bosku. Namun di sini sudah standby diganjalkan dan sedang menunggu spare part. Oke, kita doakan ini agar semua cepat terkondisikan. Kita langsung menanyakan kepada sang supir. Namun pada hari ini yang sangat dramatis kejadian di tanjakan ini, bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya. Hari ini itu satu unit Hino yang gagal menanjak kita dengan satu unit trailer yang sedang perjalanannya dari Jakarta ataupun ke Kota Medan, Sumatera Utara, bosku. Inilah keadaan dari satu unit truk Aceh ya, bosku, yang patah as di tengah tanjakan Bukit Kodok ini. Patah as ya, Pak? Mengikuti dengan satu unit truk tangki CPO. Muatan apa orang abang ini? Muatan apa? Paket. Oh, berapa ton? 29. Dari mana ini? Oh, mau ke Jakarta ya, Pak? Pakai PLN. Jangan lupa video kita, bosku, di like dan di subscribe. Aktifkan terus notifikasi loncengnya nih, agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi. Situ, bang, kok mau duduk di pondok kita? Berarti nunggu mekanik orang abang ya? Enggak, nunggu spare part. Nunggu spare part. Oke lah, bang. Tapi dulu ya, bang. Bukit Kodok hari ini, bang. Hah? Bukit Kodok hari ini. Bukit Kodok hari ini.
supirnya kayaknya nggak ada internetnya ya, tapi kita belum tahu juga. Sepertinya trouble tadi malam ya, besok. Diganjel udah itu, diganjel sama batu dan kayu juga. Ya tadi kita udah ngomong sama supir truk juga ya. Ya itu truk muatan paket dari Aceh yang menuju ke Jakarta sekitar 30 tonan. Trouble ataupun patah as. Di sini ada satu unit truk Hino yang mau menanjak Hino Tronton. Kita doakan truk busonya ya, bukan udit ya, cepat terpengisikan dan selesai. Oh, Hino melemah bosku. Apa yang terjadi dengan si Hino? Sementara kernet masih ada di dalam. Baru turun kernetnya bosku. Oke wak, semangat wak. Waduh, tukar supir apa gimana? Walah, ganti supir. Apa yang terjadi? Tanpa supir di dalam bosku. Waduh. Ke bawah. Ini ada Hino yang menurun. Ke sana ikuti ke situ bang. Kanan, 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 ke situ bang. Oke, lanjut, lanjut. Oke, bang. Hati-hati. Lanjut. Oke, ayo. Oh, ternyata di sini langsung mau ditarik. Hinonya. Bang, kok bisa melemah hinonya, bang? Bencong ya. Oh, bencong ya. Iya. Tapi R4 ya. Mau ditarik. Ambil kanan, kanan. Lanjut. Sanggup itu, bang. Tangki Hino. Lari. Ada empat itu baru. Kalau ini takut tawa. Kan close-nya nanti pecah. Jember kuat tenaganya. Cuma berasa jadi. Oh ya.
Ada trailer, trailer suruh narik. Oh ya, trailer. Oke, hati-hati bosku. Oke, di sini kita menunggu truk trailer yang mau menanjak. Oke, naik, naik. Trailer pusu kontainer. Trailer aja. Damtruk tolong sininya. Trailer narik, apa hadi ini? Oke, trailer Hino. Oh, rupanya si Hino mau membantu bosku. Luar biasa. Mantap sekali bos, trailer Hino ini.
Dia tidak tega melihat adiknya. Oke, dicoba. Biasa. Mantap bantuannya. Mantap keren. PT Bima Jaya Mustika. Mantap. Bagus aja bang. Ya. Aceh. Dari Jakarta, supir Jawa rupanya. Mantap ya bang. Oke, langsung main dulu bang. Jalan. Tunggu bentar. Oke, maju bang. Ayo, maju. Op, ada ambulan. Ada bus lagi. Oke. Tahan bentar bang. Op. Walah, nggak sabaran. Tahan lo, tahan. Bentar. Oke. Makasih bang. Oke. Luar biasa bantuan supir truk trailer Hino yang bermuatan besi panjang 1 unit apa 1 buah untuk menyelamatkan si truk Hino Aero 4. Ya. Luar biasa bantuannya ya. Oke. Mantap sekali nih. Ya, supir Jawa tadi ya. Dari Jawa, yang dari Jawa, Jakarta mau ke Aceh. Oke, bang. Berapa ton muatannya rupanya, bang? 35 ya. Muatan apa ini? Oh iya. Hati-hati lah ya, bang, di jalan ya. Oke, bang. Hati-hati. Oke, alhamdulillah bosku sudah sampai ke atas ya. Selamat di jalan dan sampai tujuannya. Amin. Hati-hati di jalan.
Oke, semangat. Pertamina bosku. Muatannya luar biasa bosku, sepertinya mau nyalip si orang dia ya. Luar biasa ini. Sabar. Sabar dulu, Om. Hati-hati, Wak. Mundur dulu, Bang. Mundur dulu. Mundur, Bang. Mundur. Hop.
kita bantu doanya bareng-bareng bosku agar kisah terbularnya cepat terkondisikan ya dah bosku, dan cepat terselesaikan yang trouble di tengah tanjakan Bukit Kodok. Bantu doanya bareng-bareng bosku agar kisah terbularnya cepat terkondisikan ya dah bosku, dan cepat terselesaikan yang trouble di tengah tanjakan Bukit Kodok. Didorong trailer. Waduh.
Trailer di apa di sorong trailer nih bosku. Up. Up. Wah kok bisa kayak gini trailernya. Boleh ya. Waduh. Menyala. Oke. Udah gitu trailernya. Trailer ya. Oke.
takut temannya lari. Terjadi dengan satu unit truk Hino di bawah sana bosku. Di saat teman-temannya rame, dia malah ketenggak habis napas. Dan sekarang sedang dilihat apakah memang kena patah as lagi atau bagaimana atau benda tarik. Semua udah turun melihat ya bosku. Kita doakanlah ini jangan terjadi apa-apa ya bosku. Kayaknya terkendala juga itu truk tangkinya. Sementara puso super gridnya, astariknya udah datang, mau dipasang ya bosku. Kita coba tanya dari sini. Bro, kenapa truk tangkinya? Kena? Waduh. Percaya bosku dibilang kan kejadian di luar dugaan, silang empatnya kena patah Hino. Makanya bukit kodo ini gimana ya, dibilang sulit dipercaya, tanjakan tidak begitu tinggi dan tidak begitu parah seperti tanjakan di luar sana. Namun kejadian itu terkadang kalau udah ada satu kejadian langsung dia beruntun bosku. Ada kejadian seperti patah astari, ada silang empat, terkadang kena bak kelos dan sebagainya. Oke, ini lagi dipasang bosku sama abang mekaniknya ya, sama abang supirnya juga. Kita doakan cepat selesai, amin ya. Dan ini yang patah silang 4 tadi itu yang tidak disangka-sangka ya bosku ya. 4BK9661N Dino Tronton. Kita doakan aja ini ya, cepat terkondisikan bosku. Silang 4. Tapi udah diganjel sini. Alhamdulillah ya. Oke, ambil kiri bang, kiri, kiri, sini. Sini bang, kiri. Oh, kanan, kanan. Oke. Ganjil juga udah di sini ya, alhamdulillah. Kondisi jadi yang terkendala dua unit truk ya, satu unit truk terbit itu yang sedang diperbaiki dan satu unit lagi yang baru saja terjadi kejadian satu unit truk tangki Hino 500 bosku. Pejasa.
Wah, si Pusoren. Apa yang terjadi dengan Pusoren? Lombak jang. Ya, gas terus. Tadi ke bagian batu mungkin ada keperluan sedikit ya bosku, dan sekarang sudah balik ke truk sebentar tadi pergi, tapi truknya ada yang jaga juga supir duanya ya teman itu tadi. Dan ini udah semua sudah selesai dipasang yang patah as super grip Puso ataupun truk Aceh, dan ini mau dicoba mungkin bosku ya, dan masih mau dikunci. Sayur.
Bang, tahan bentar, Bang. Oke, lanjut, lanjut. Pergantian jalannya. Jakarta, Tangerang. Oh, ada bus Aceh, Pati Star. Hati-hati di jalannya. Masuk super grid susu umat bang, tahan dulu bang, tahan bang. Aduh, ada atrek, atrek sedikit bang. Diperbaiki.
ini adalah ataupun silang empatnya ya dari truk tangki Hino yang sudah diperbaiki, yang mau diantarkan ke bawah dengan kru-kru supir, kru Hino, CPO, pantat merah bosku. PJSA, waduh, berasapnya lumayan. Thank you.
paten. Ada Bus Chandra. Nyangkut Bus Chandranya. Berantem. Nyangkut. Main. Main. Banyak rupanya di dalam isinya. Luar semuanya, Pak. Sabar ya, Bang. Sabar, Bang. Hati-hati di jalan, Bang. Selamat ke DA 1099. Kontainer pisau dan ada struktur pisau juga, bosku.
jam 5:30 ya bosku ya. Mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan tanjakan Bukit Kodok dan pulang ya bosku. Dimana kondisi cuaca sedikit mendung dan sedikit cerah ya bosku ya. Ya alhamdulillahnya truk tangki dan truk khusus Super Grid ataupun truk Aceh udah terkondisikan dan melanjutkan perjalanannya ya. Tadi terkendala mata as, namun di bawah sana ada dua truk tangki CBGSA. Kita bertemu kembali di besok hari bosku, tanggal 15.